di abad ke-14 di tanah Jawa. Mereka berdakwah di Nusantara dengan cara mengajak masyarakat untuk masuk agama Islam tanpa paksaan. Kita sebagai warga moderasi beragama, cara pandang, sikap dan perilaku beragama yang dianut, dipraktikkan oleh sebagian besar penduduk negeri ini. Rukunan antar umat beragama tak akan kami lupakan sejarah. Kami berbangsa, beragama dan berpancasila. Moderasi beragama sebagai penopang kerukunan di antara kita dari Indonesia untuk dunia. Silakan untuk mempersiapkan diri. Pakai mic komandonya.